6 pria tampan yang pernah dekat dengan Sandra Dewi. Siapa yang tidak kenal dengan Sandra Dewi? Seorang artis cantik asal Indonesia. Sandra Dewi lahir di Pangkal Pinang, tanggal 8 Agustus tahun 1983. Sandra Dewi mulai terjun ke dunia entertainment sejak tahun 2002. Belakangan ini, nama Sandra Dewi tengah menjadi sorotan media hingga membuat publik penasaran dengan kehidupan hingga kisah asmaranya. Sebelum menikah, Sandra Dewi sempat dekat dengan beberapa pria. Berikut ini 6 pria tampan yang pernah dekat dengan Sandra Dewi. Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata dan info seputar artis Indonesia. 1. Doni Sibarani. Tahun 2009 lalu, Sandra Dewi sempat dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan seorang vokalis ada band bernama Doni Sibarani. Kabar tersebut mencuat setelah keduanya terlibat dalam satu proyek yang sama. Namun, baik Sandra Dewi maupun Doni membantah kabar tersebut. Keduanya mengakui hubungan mereka saat itu hanya sebatas profesional kerja saja. 2. Delon. Sandra Dewi juga sempat diisukan berpacaran dengan seorang penyanyi bernama Delon. Lantaran Delon sempat mengakui Sandra Dewi adalah wanita yang pernah ditaksirnya. Namun setelah perkenalan lebih jauh, Delon merasa lebih nyaman hanya berteman dengan Sandra Dewi. Persahabatan mereka pun masih terjalin hingga Sandra Dewi menikah. 3. Reino Barang. Sandra Dewi pernah berpacaran dengan seorang pengusaha bernama Reino Barang. Hubungan yang sudah terjalin selama 3 tahun itu dikabarkan sempat akan ke jenjang pernikahan. Akan tetapi, hubungan mereka kandas di tengah jalan lantaran adanya perbedaan keyakinan di antara mereka. 4. Delano Daniel. Setelah putus dari Reino Barak, Sandra Dewi juga sempat dikabarkan dekat dengan seorang pria asal Belanda bernama Delano Daniel. Hal tersebut mencuat setelah Delano mendatangi Sandra Dewi yang tengah melakukan pemotretan. Kala itu, Sandra Dewi pun memperkenalkan Delano ke media. Namun, saat ditanya status hubungan mereka, Sandra Dewi enggan berkomentar. 5. Edgar Swanedger. Sandra Dewi juga pernah berpacaran dengan seorang pengusaha bernama Edgar Swanedger. Hal tersebut diketahui setelah tersebarnya foto kebersamaan mereka di media sosial. Namun lagi-lagi, hubungan mereka kandas di tengah jalan. 6. Harvey Moise. Harvey Moise adalah suami dari Sandra Dewi. Keduanya menjalin hubungan sejak tahun 2013. Setelah 3 tahun berpacaran, keduanya pun resmi menikah pada tanggal 8 November tahun 2016. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama Rafael Moise dan Michael Moise. Semoga rumah tangga mereka langgeng dan selalu harmonis. Itulah 6 pria tampan yang pernah dekat dengan Sandra Dewi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis.